Welcome back to Agni Channel. Jadi di video kali ini aku mau ngasih tahu ke teman-teman gimana cara memindahkan NPC dari satu tempat ke tempat yang kita inginkan. Seperti yang teman-teman lihat, banyak banget NPC yang aku pindahkan ke rumah besar ini. Dan di ruang tamu juga ada, guys. Wah, banyak banget ya. Tapi sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu gimana cara untuk menghilangkan NPC atau karakter yang ada di rumah besar ini. Soalnya banyak banget yang request tentang ini ya, teman-teman. Oke, jadi yang dimaksud rumah besar itu ini ya, teman-teman. Nah, di sini kan ada karakter atau NPC. Kalian ambil yang kalian ingin hilangkan, terus kalian bawa sampai ke pojok sini ya, teman-teman. Pertama kalian harus menggunakan dua jari atau dua tangan ya. Ini sekarang aku lagi pegang dia pakai jari kiri aku. Terus aku buka handphonenya atau teleponnya menggunakan jari kanan aku. Nah, kayak gini guys, hilangkan. Kita ulang lagi ya sekali. Ini aku lagi pegang dia pakai jari kiri. Terus aku buka teleponnya pakai jari kanan. Nah, hilangkan. Sekarang aku mau menghilangkan dua karakter secara bersamaan ya. Sekarang aku lagi pegang dia dengan jari telunjuk dan jari tengah. Terus aku buka dengan satu jari lagi di kanan. Dan hilang. Gampang banget guys. Kalian bisa mencobanya di handphone kalian. Hack kedua, cara mendapatkan Pinata Candy secara gratis. Pertama kita klaim dulu paket New Year yang gratis ini ya guys. Nah setelah itu kita cari yang namanya pooper atau konfeti. Kalian pasti tahu kan, itu semacam petasan yang isinya kertas-kertas itu loh. Nah ini dia guys yang aku maksud, petasan yang isinya kertas-kertas itu yang namanya konfeti. Setelah itu kita ke pet shop cari alat ini, aku nggak tahu namanya apa, intinya kalian ambil ini aja ya guys. Nah sekarang kita udah bisa buat Pinata Candy tanpa harus membeli paket birthday. Caranya tuh kayak gini, kalian arahkan atau kalian pegang konfeti dan alat yang aku maksud tadi. Terus kita ubah deh menjadi Pinata kayak gini. Kita bisa buat banyak bentuk ya guys. Jadi guys, Pinata Candy ini itu cuman bisa kita dapatkan di paket birthday atau paket ulang tahun yang berbayar itu. Tapi sekarang kita udah bisa buat secara gratis. Dan cara untuk memecahkannya, kalian ke mall lantai 2 dan ke toko mainan, kalian ambil pedang ini ya. Jadi ini tuh pedang untuk memecahkan Pinata Candy, kalian ambil aja ya. Nah sekarang saatnya kita pecahkan Pinata Candy-nya, kira-kira isinya ada apa aja ya. Ayo kita pecahkan guys. Wah ada candy, oh ini es krim. Ini permen, wah banyak banget guys. Ini ada jelly-jelly juga dan ada coklat. Ayo kita pecahkan semua, kira-kira apa aja ya. Oh ternyata mirip-mirip aja ya guys, tapi gak apa-apa. Setidaknya sekarang kita udah punya Pinata Candy secara gratis. Oke saatnya hack memindahkan NPC ke tempat yang kita inginkan. Let's go. Jadi pertama kalian harus punya paket birthday atau paket ulang tahun kayak gini ya. Nah ini dia paket birthday. Ya walaupun gak gratis ya, tapi setidaknya ini adalah hack cara memindahkan mereka guys. Saatnya kita cari satu alat yang namanya trampolin. Kira-kira di mana ya trampolinnya? Di kotak ini kah? Aku cari dulu. Oke guys, ini dia trampolinnya. Oke, habis itu aku mau keluarin karakter aku dulu. Soalnya aku mau nyuruh dia buat bawa trampolin ini ke suatu tempat. Terus yang kedua, kalian harus klaim paket Christmas. Paket ini gratis ya guys. Nah, habis itu kita cari alat untuk membungkus kado. Gimana? Oke, ini dia alat untuk membungkus kado. Habis itu kita letakkan trampolin ini ke tempat pembungkusan kado kayak gini. Nah, trampolinnya sekarang udah terbungkus kado, guys. Terus kita bisa membukanya kayak gini, tapi jangan keluarin ya. Biarkan dia terbuka saat di dalam kado kayak gini. Jadi kita bisa bawa trampolinnya kemana-mana. Nah, saatnya kita untuk mengambil beberapa NPC yang kita mau bawa ke suatu tempat kayak gini. Kita langsung naikkan aja ke trampolinnya kayak gini, guys.
Abis itu aku mau ambil Barbie juga. Pokoknya aku mau ambil beberapa karakter yang aku suka ya. Kayak ini siapa ya? Melinda. Oke, abis itu bapak-bapak yang ini aku mau ambil juga. Oh, aku mau ambil peri yang ada di hutan ini, guys. Dimana dia? Dimanakah dia? Oke, ini dia. Kita ambil, terus aku mau ke sekolah buat ambil ibu penjaga kantin dan suaminya. Habis itu aku mau ambil ibu-ibu ini juga. Oke, kayaknya nggak ada lagi, guys. Dan aku mau bawa dia ke rumah ini untuk menjadi tamu aku. Oh ya, kalau ditutup mereka bisa masuk ke dalam kotaknya, guys. Wah, kasihan banget mereka menjadi kecil di dalam kotak kado ini. Oke, kita keluarin dulu ya. Kasihan banget mereka sempit-sempitan di dalam kotak kecil ini. Oke, udah keluar semua. Oke, guys, itu dia beberapa hack untuk membuka video aku di awal tahun 2024. Buat teman-teman yang tahu rahasia atau hack-hack apa aja, silahkan tulis di kolom komentar ya. Nanti aku buatin videonya. Oke deh, guys, sekian dulu ya dari video aku. Semoga kalian suka. Thank you for watching and see you next video. Bye-bye.